Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiya ba'dah amma ba'd. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita limpah nikmat dan kurnianya sehingga kita masih Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk melakukan ibadah dan ubudiah. Salam dan salam untuk kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan kajian tafsir awak surah Al-Imran ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm. Faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Summa nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Jadi di ayat 61 itu masih ada kaitannya dengan cerita Nabi Isa alaihissalam, tapi ikolah berkaitan dengan berhadapannya Nabi dengan orang Nasrani. Faman hajjaka fihi, maka siapa saja yang membantah atau mendebat atau menghujah termasuk dari Nasara padanya kasus atau cerita Nabi Isa, mimbang di majaka minal ilmi, setelah datang kepadamu dari ilmu, ada informasi, ada penjelasan terkait dengan peristiwa yang terjadi atau kejadian mulai dari diciptakannya Nabi Isa tanpa bapa, kemudian Nabi Isa ko diangke di Allah Subhanahu wa taala, mukjizat-mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang, menyembuhkan orang. Ko adona membantah, ko adona mendebat, termasuk kelompok Nasrani itu sendiri. Kan orang Nasrani meyakini bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa kau memang dia biarlah mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan umat yang lain. Beliau bersedia menjadi tumbal dan disalib. Kece orang Nasrani. Kalau ada orang Yahudi banci ya kan Nabi Isa, ayo dia disalib. Dia melawan. Dia karekang. Hanya menyebarkan ajaran sesat kecil orang Yahudi. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dibunuh itu dari salib itu orang memirip dengan Nabi Isa atau diserupai dengan Nabi Isa. Ko ado yang membantah, faman hajjaka. Ko ado yang membantah, ko ado yang mendebat, ko ado yang menghujat terhadap peristiwa itu. Nah, sementara kini ilmunya, pemberitahuannya, penjelasannya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang dilakukan? Lefakul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala. Kau membantahnya lah, kau menghujatnya lah, kau tidak juga mempercayai enggaknya lah, tolong sampaikan ke mereka itu. Siapa mereka? Orang Nasrani itu. Mas orang piamannya, sampai kau punturia itu je itu lesilah ejen kata lingua itu. Atu ta'alau, kemarilah ta'alau, mari-marilah berkumpulah. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana
wa anfusakum. Marilah kemudian kami seru, kami ajak, kami undang anak-anakmu, anak-anak kami, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, maksudnya orang baik. Wa anfusana da wa anfusakum, diri kami mana dan diri kamu. Acu kumpuan. Manusana, mananana, namana urang umah, tolong kumpuan. Kami ajak lo sekali, sadue, tumpak pihak orang Nasrani dan kami. Supaya mereka terhimpun berkumpuan. Lalu kalau lari ke Tuhan tu balai, lah diajak Tuhan, summa nabatahil. Konyo nabatahil. Kemudian kami bermubahalah. Aku konsep mubahalah. Mubahalah kok baru lo dulu kan ada cara maka menyumpah pakai Quran. Kini ada nama anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan mubahalah lo. Yang jujur Al-Quran direkam dari wartawan yang dianggap memeras pejabat, dituduh memeras pejabat. Cuba buktikan di jujur Al-Quran yang bersumpah. Quran dan mubahalah lo. Mubahalah kok istilahnya yo berkumpul jo dua belah pihak tu diajak dua belah pihak kemudian saling mendoakan, mendoakan ku doa terlaknatlah di antara mereka siana mengicu iko ko mengungkap anu ko liberani membuktikan yo menuduh seseorang lalu kemudian orang menuduh ko nama dari moro baca ro pembuktian yo kadang-kadang di pengadilan ko kalau nak ada saksi kan payah. Kalau pengadilan ko harus ada fakta, ada saksi, harus ada minimal dua alat bukti. Dua alat bukti itu minimal ko ada ko channel lah, ko rekamannya lah, ko ada saksi lah. Kan harus begitu. Kalau tidak tu payah mengungkap eh. Kalau pengadilan kini ada orang namanya justice kolaborator. Ada orang yang dipandang bisa menjadi informan kunci yang akan bisa mengungkap kebenaran. Dan nama hakim tentunya yo manusia lo matu nak kasado lo tahu lo. Yo nak pakai CCTV lo mat. Yo jadi CCTV bisa menjadi alat bukti. Nah, kalau seandainya tak gitu, Nabi Muhammad kalau ado nak picayo yo lai, ndak membantah ko lah jalai ayat Quran ko. Lah jalai ada informasi yang valid yang benar. Waduh membantah, waduh nak menolak je lah eh. Itu lah kumpuan ke sana. Buat kumpuan wak. Buat orang rumah, buat anda. Buat diri kamu sendiri, bermubahalah. Jadi mubahalah. Mubahalah. Kalau dia kan ada sumpah pocong. Kalau masa film dulu. Kalau dulu film kan sumpah pocong lah. Man. Kalau sumpah pocong tu kan dia berbuat jadi pocong lah kan. Kalau dia mengicuah berarti dia mati. Itu sumpah pocong. Kalau di kampung-kampung ada tak nak tahu cerita yang terjadi di kampung awak? Ada tu? Sumpah pocong tu ada? Punya Jawa kan? Jawa. Tapi di pengadilan tu ada sumpahnya itu tak lakukan? Yo kan itu bukan soal pengadilan. Itu kan mengharapkan anu ya gua. Allah Ta'ala yang membuktikan langsung atas kebohongannya tuan. Kau silahai kau saling kutuk-mengutuk kau. Kau yang menutup, engkau yang kena kutuk, mati sekali kini tembak patui je kan, dia kata-kata istilah. Kalau orang awak kan istilah selama menyumpah tu kan tembak patui je istilah ni. Kalau sama patui, kau kan sumpah Hindu anu je kan, kau tembak patui lah katu je. Ya salah kemalang tong orang awak kau. Kece orang menyebut orang Minang, orang Padang kau kece namanya dia. Dia tumbuh aja, tak tumbuh aja kan boleh belok kok. Tak ada ke realisasi ya dong. Dia tumbuh kok. Orang tak ada betul tumbuh nak mengecek dia langsung. Langsung ditajau aja selain itu. Ditujah aja sini. Tak ada banyak-banyak kecek ya dong. Apa jatuh jadi lawan ya kak. Tak ada mengecek-ecek aja, diang aja. Tapi bereaksi, langsung eksekusi. Langsung aksi ya, langsung tumbuh aja orang sini. Kalau dia orang awak, kan geretak kan banyak ni kau. Dendabian je, dendabian. Sejak dulu kan tak katu je geretak ni tu. Sejak kendek awak dia jam, dia geretak ni tu. Ha? Beko je, dendabian beko lah je. Lundur kan dendabian.
Kalau bak boy silah lain nombor dia mengada tanah yang cucu dia kabik kaki meja aja. Kaki meja nanti kabik belum. Betilah kabik kaki. Tapi kan awak anak-anak dia kabik kaki meja, sangkukan kaki awak ini dia kabik. Padahal dia kabik kaki meja, dia kabik kaki meja aja. Jadi ternyata dalam surah Ali Imran ayat 61 konsep mubahalah. Jadi kalau ada orang bertanya, kan mubahalah kau kan terkenal lah pada saat saat nama itu dan anu kau mau bersu sumpah ya, mau viral lah ya kan. Ya kalau soal kutuk mengutuk bersumpah tentang kebenaran kau kadang-kadang dibuat mubahalah politik ya gitu kan. Ah kalau tali aku kan doa dulu kan ya kau. Kalau mubahalah kau istilahnya saling menyumpahkan. Kalau tahliya kau kan soal mendoanya soal tagara hati ya. Yaudah boleh tahliya kau ada sampai di pengusaha saja. Di tahliya saya ada barang hilang. Tuan orang nak menciluk tu di tempat patuhi. Anak boleh tu. Kau ada lah pengusaha saja membaca walaupun kadang-kadang. Mungkin orang yang minta tahliya kau emosional mungkin kan. Baalai. Ciluk barang buat orang itu semacam itu minta tahliya tahliya. Nah itu doh kalau doa yang diajarkan tak mendoakan kejahatan tu doh. Dan diminta doa untuk tuang orang yang menciluk tu tak buka hati ye. Kemudian dia pulangnya barang kau beli ya. Tak sumpah tak kalah puak doh. Tu sulumpah maminasuan namanya tu. Beda dengan mubahalah. Mubahalah kau kan saling bersumpahnya. Membuktikan siapa yang benar, siapa yang mengicuh tu langsung datang dua sekali. Hah? Tali mana kau mengkui pula kekuatan tali itu? Tapi tak boleh yang mendoa anak-anak nudo. Dan dia jelek tu apalah. Ibu mu malu di muka orang banyak. Lah istilah eh. Istilah eh. Awak kadang-kadang kan jo doa kok masa doa jahat doa kok meminta kebaikan salah satu kebaikan itu beko bahwa orang yang melakukan kesalahan tu dapat sanksi itu urusan lain lah. Nah jelek kepentingan awak tu kan ko dicilo barang awak durang kemudian kan balik barang awak kan eh nah, dan beko sumpah ka orang aja sekali lu sumpah jahat ya eh. Justru beko membalik ke awak lah membalik ke awak. Ayo, mangkonyo. Kalau mubahalah, kok kan ada dalam Al-Quran gua. Ya, bisa artinya berdua lah, saling bersumpah. Tapi kini kan orang tak ada buah berhadapan tu dok. Saling bersumpah tak ada buah orang dah. Kayak kasus-kasus itu je seorang aja. Malam aja jajak dan ada dua mengalami orang dalang orang kan ada yang populer guys. Ingin menunjuk aja benar. Wallahu alam lah. Kali kau kan cerita yang terkait dengan bantahan semacam alunjo percaya lai, alunjo yakin lai bahwasanya soal Nabi Isa itu benar, dia itu dilahirkan tanpa bapa. Beliau punya mukjizat, bukan beliau yang disalib. Kau lena doa bermubahalah lah. Karena memang ternyata ada orang tu menolak karena memang bukan soal meyakini atau tidak meyakini. Beko ikui awak dalam gerbong ko berarti dia wadau yo kalah yo salah paham awak salah moko je. Aiko bapak ibu ada orang yang egois dengan paham tu takui pengaruh jo jamaah. Padahal terbukti kini ko. Dan ambo ado berui adu awak ko ha. Ai saja dulu iko ada terima. Tu beko balo kira-kira eboh lah jawab nak percaya salah moko beko lain. Kalau ada terkatar dalam hati dekat tu, ya udah berarti alangkah kacaunya satu ibadah hanya berlandaskan kepada manusia, tak berlandaskan ke ilmu. Kalau saya ada dua tekah tu, na'udzubillah, sembah na'udzubillah. Di dalam tafsir dikatakan, nama tahil kau, natadarra'u fid du'a khusyuk tadarru' merendahkan diri, merendahkan hati dalam doa. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa amboku bukan melakukan kesalahan, ambo dalam
kondisi jujur benar, namun sampai kau benar, namun lakukan kau benar. Kau aduh, namun dua. Saya ada menurut dua tuh ha, acullah saling bersumpah. Bahwa aku kan saling bersumpah, baik kan? Saling bersumpah, eh? Tapi siapa yang berdusta, mereka yang kemudian terlaknat. Fadajal laknatullahi alal kadzibin. Kalaulah melakukan mubahalah, maka kami akan menjadikan laknat Allah untuk orang-orang yang berdusta. Jadi orang yang menutu, orang yang mengicu, ini langsung menepik kutukan Allah. Ba'alak dan Allah kau tentu tak bisa lo adikte dah. Dapik dah dulu kau istilah ada kena biriang dah Karena dulu terkenal istilah biriang dah. Karena ada bupati almarhum. Asal ada bupati dah? Anas Malik dah, Anas Malik. Yang enggak bupati kau, Karih. Kemudian dia gigih dia orang kecil orang lewat ada tahu tu kan? Dia biriam ni. Di dalam tafsir dikatakan dengan bahwa berkata engkau contoh doa itu Allahumma al'an bil kadhiba fi sya'ni Isa, ya Allah berikanlah kutukan terhadap orang yang berdusta pada urusan Nabi Isa. Jadi orang nak mengicuh, orang nak baduto berdasarkan kepentingan dan nafsunya terkait dengan eksistensi atau urusan peristiwa yang terjadi pada Nabi Isa. Kutukilah orang yang berdosa. Orang yang mengicuah. Orang yang mengicuah itu kan dikutuah. Dan diputarbalikannya fakta. Diputarbalikan fakta itu maksudnya yang batu kecilnya salah. Dan salah kecilnya batu. Nah, itulah doa itu. Allahumma al-anil kadhiba fi sya'ni Isa. Ya Allah, kutukilah orang yang berdusta pada sya'an Nabi Isa. Wa qad da'a, kau dalam tafsirnya sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengajak ketika wafda Najran ada berkunjung Nasara Najran. Kelompok Nasrani ko dulu kelompok-kelompok ada Nasrani Najran, ada Nasara Najran ko masih di Madinah. Lidzalika terkala mereka berkunjung kepada Nabi Muhammad bagi demikian lalu mereka menghujahnya. Dibantah berhujah-hujah mereka lalu lamba hajuhu fihi takala mereka menghujah Nabi pada urusan Nabi Isa. Dia datang bertanya ke Nabi Muhammad lalu sampaikan di ayat lah turun ayatnya bahwa Nabi Isa itu benar lahir tanpa bapa bermukjizat dan segala macam kalau baraja itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi kelompok Nasrani Najran ko diajak bertemu pada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantah ayat ko dibantah Nabi maka kemudian diajak pada bertemu lalu kemudian saling melakukan dialog atau diskusi mereka apa kecilnya summa nadzur sampai kami menunggu pada urusan kami kemudian kami datang balik kepadamu. Jadi diajak di Nabi untuk terkait dengan mubahalah lo habis berpikir dulu kami pikir-pikir lo kami tunggu lo kami nak berdoa lo nanti kami datang balik takut ya. Maka faqala dzu ra'yihi maka orang yang berpikiran normal, yang berpikiran jernih, yang berpikiran bersih, apa kata beliau? Laqad araftum nubuwwatahu wa annahu ma bahala qaumun nabiyya illa halaku. Sungguh kamu mengenal kenabiannya. Lah percaya ke Nabi Muhammad, kau lah kenal bahwa Nabi kau terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan kebenaran. Yang beliau sampaikan sesungguhnya tidak ada suatu kaum yang membahalahi Nabi itu kecuali mereka binasa. Lajalnya Nabi Muhammad ko terkenal dengan jujur bagai cialo kicua, bagai cialo dendangan, bagai cialo dutu. Siapa banyak membahalah kan Nabi istilahnya, tidak percaya kan Nabi biasa mereka ko binasa. Kece salah seorang yang punya pemikiran jernih di antara Nasrani dan Najran tersebut. Lalu orang dah berkira jadi kebab bahwa dah
Ada tiga orang tu lain. Lah dojo orang membantah pada PE, walaupun dari golongan mereka, tapi berbeda pendapat. Nah, dia tu lain, tiga orang punya lain. Jadi, dan kami jadi bahagia di kelompok ya, orang dah mengaku-aku, orang dah membenarkan, orang dah meyiyuan, orang dah mengaguan. Kuan dia dah berpikir jernih, memberikan pertimbangan, dan dia jadi cuan dia lain. Tak cuan dia lain, dia cuai lain. Kemudian dia tiga. Itu fakta-fakta sejarah. Wansarapu berpaling mereka. Nah, dia lain, nak jadi irawan, orang dah berpikir, telah pandai-pandai ya mah. Ah, di tiga jo lai jo baliak, sira baliak jo datang lo Nabi lai jo tiga orang ko tadi. Ah, ko ado pandai mengecek-ecek lo eh. Dianggap eh offset. Kan ado dalam ado ko gak tolo losok udah gak offset. Apalah san-san tiang lo tu eh bah. Wa qad kharaja bahu Bahul Husain, Hasan wal Husain wa Fatimah dan Ali. Lalu kemudian jo tibo lo baliak. Dia jo tibo kalau diajak berbahalah lah tu Nabi dibawa dari Nabi keluar pada Nabi bersama Hasan, Husain, Fatimah dan Ali. Tadi kan disampaikan berkumpul lah wak undang keluargamu, undang anakmu, abu bawa lo anakmu, undang orang rumah bu, bawa lo orang rumah bu. Iyalah Nabi Muhammad dia bawa pada Hasan cucuwe, dia bawa pada Husain, dia bawa Fatimah, dia bawa Ali. Berkata Nabi kepada mereka, mengecek Nabi kepada orang-orang itulah, apabila aku berdoa, aminkan olehmu. Berdoa Nabi Muhammad, siya dan menutu kadi kutu. Cubalah berdoa, tolong bina ni. Apa abu ingat mereka itu bahawa saling mengutuk mereka itu. Dan berdamai mereka itu akan Nabi atas balas tiang. Akhirnya bahagia, cambih, dah berbalah. Itulah jalan Nabi kau terkenal kejujurannya. Dari sampai di Nabi kau adalah wahyu. Dah aduh berdasarkan kepentingan. Dah nabuh je percaya tu. Abah kau tuju dia lain. Dah saling berbalah. Wah, kalau bawa keluarga, saksikan bersambut. Lalu Nabi mengecek, kalau mau berdoa, kau tolong beda ni. Bagi dia pusing. Cambih. Jadi, lalu mereka enggan untuk saling melaknati, mereka berdamai atas balas tiang. Maksudnya kau, mereka membayar pajak UPT lah terkait dengan perilaku mereka yang semula mereka itu adalah membantah, lalu kemudian dilakukan mubahalah supaya nak mati, selain nak jangkang yang terkutuk, akhirnya takut ya. Diriwayatkan oleh Abu Naim, rawahu Abu Naim. Jadi cerita ko adalah tercatat di dalam semua hadis. Nah, jadi tadi kan ayatnya ko penjelasan dari tafsir tadi ada di dalam hadis. Wa'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas, "Law kharaja alladziina yubahiluna la raja'u la yajiduna bala wala ahla." Kalau sempat mereka keluar untuk melakukan mubahalah, maka mereka akan keluar tanpa memperoleh harta dan tanpa memperoleh anak. Kalau je bok lo keluarga, bok lo ada anak dua anak alih. Nak dua anak tua alih, habis ke saya dua. Makanya ada semacam ketakutan-ketakutan. Dan diriwayatkan lain, law kharaju lah taraku. Jikalau mereka keluar semuanya, maka mereka akan terbakar. Itulah contoh-contoh yang disebutkan di dalam tafsir dalam Al-Quran bahwasanya langsung ditemukan terungkap siapa yang berbohong, langsung diberikan semacam efek dari bohong itu tadi ya, akibat dari bohong. Maka tanya tu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi, ya Rasul, ambo ko preman, ambo ko pampo, ambo ko pancilo, ambo ko bazina, ambo ko banyak dosa, ambo ko banyak salah, tapi ambo pengen masuk Islam. Le dapat atur Rasul. Dapat no, masuklah. Tapi ambo lo bisa meringan membuat lain hobi-hobi yo mau membuat balai. Tu ba atur le dapat atur Rasul. Yo ka masuk Islam yo. Apa lo bisa meringan tu lai? Yo, dia dah ada masuklah, masuklah. Tapi ciek sarai je. Asalnya tinggalkan dusta.
Jan bagi cu. Nah, dua nabi buat cu. Jamban pok je lain. Jamban cilok je lain. Jamban zina lain. Itu akan terhenti sendirinya kalau seandainya mereka mengikuti ada satu kata kunci dari nabi. Jan bagi cu, kata nabi. Berarti ada hebatnya kekuatan dari sebuah kata, tetapi kataku mengunci yang lain. Iko pilihan diksi. Iko berarti kau pemikiran yang hebat. Jadi pemimpin, dia udah posisinya tak melarang-larang, banyak dilarang-dilarang, tapi ciek dilarang, yang lain kemudian terhenti deh. Aku berpikir visioner seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tak memberikan petakut masuk ke Islam tu, oh terbebani, barik, dahsyat, sadu nak mulih, sadu nak mulih, nak mulih, nak mulih, dia sadu eh. Padahal dia memang nak mulih dong. Tapi cara dakwah mudah, ringan. Nah, jadi belajar, we. Jangan berdusta. Cik mana syaratnya dia begitu. Ah, kesimpulan dari pemuda aku. Salah sangku awak salah mukobah. Ternyata awak tanya mana kasumber kunci ke Nabi Muhammad. Ternyata masuk Islam kau murah. Tak sulit pada awak lah jujur kau. Awak pampu, awak pancilu, awak parampok je. Dah bapa ahli dah, dah tu bahasa larang tu kalau awak, dah tu bahasa bangi sekali. Oh besok neraka tu, aburso tu, alu itu leh tarak ada awak ni. Leh dia ngapok? Jangan berdusta, tinggalkan dusta. Jadi cie tu je ni rasul. Iyo kau aja lah dia cie tu lu, letak kau aja dia cie tu lah tu mah. Jadi urang nama dari mau pesan tak kata tadi, dak dulu tabarik anak saya. Oh yo, dak sulit masuk Islam kau. Mudah ternyata berislam. Tapi kemudian ketika di tengah jalan, yo kau mencilok lo balik tak kadar eh. Kau mencilok eh, beko serobok je dari biko. Kau ditanya eh kau, wajawi kau bangi wakecian, awak mencilok. Itulah anda beli awak mencilok kan lo bawa wala Islam ah. Kalau wakecian tidak, terus bagi cuh lo wak. Oh sudah wak, kira kata kunci dari Nabi itu tadi. Akhirnya orang lain tercegah. Lama duri di dalam kasadoi. Jadi memang banyak bersampat dari kata-kata. Satu kata tetapi punya pesan dan makna yang beribu-ribu makna. Nah, itu. Jadi makanya iko dekano Nabi karingkang je lah mendebat je lah menghujah je lah ya lah mubahalah mana lah lah dari tujuan bukti ya kuah dari cali ya kuah alu je percaya lah acua lah mubahalah kumpul anak bini ke sana sekolah kalau mau doa buat beda deh tak keluar itu kan sudah je. Jadi di ayat 61 surat Ali Imran ada ayat-ayat ko banyak payah buat bapa jadi bercerita tentang mubahalah. Jadi konsep mubahalah itu memang ada dalam Al-Quran. Nah, fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.